Seperti yang kalian tahu, kemarin aku udah bikin video tentang unboxing Garmin Forerunner 945 warna biru yang versi Indonesia. Sekarang aku mau nunjukin, mungkin di antara kalian ada yang kesusahan gimana sih caranya pairing Garmin Forerunner 945 ke smartphone. Di sini aku akan nunjukin caranya gimana, tapi sebelum itu kamu harus siapin yang jelas ponselnya dulu, dan yang kedua kamu harus download aplikasi Garmin Connect di Play Store atau App Store. Yuk, langsung. Ini Forerunner 945 yang kemarin kita unboxing. Nah, ini masih belum aku setting. Kita set up dulu. Ini aku pakai handphone iPhone. Basically sama kayak Android juga. Caranya sama. Kita nyalain Bluetooth-nya dulu. Kamu pilih bahasanya ya. Aku udah kebiasaan pakai Inggris. Pair with phone, yes. Kita buka aplikasi Garmin Connect di smartphone. Lalu di sebelah kanan atas ini dipencet tombolnya. Connect it. 4, 3, 5, 3, 4, 3. Pair. Loadingnya lumayan ya teman-teman. Halo. Halo, halo. Ya maklum, wong Jowo. Ini ada loading bar. Kita tunggu sampai full. Oke, kita taruh dulu. Oke, udah selesai. Next. I go to bed at 10. Ini kamu bisa setting sendiri ya. Kamu jam tidurmu tuh kayak gimana. Jadi dia buat ngeset kebiasaanmu, resting time, dan semacam itu. Kamu bisa minta notifikasi. Jadi kalau semisal kamu mau diaktifin notifikasinya, nanti dia bakal ada reminder di jam. Nah, ini otomatis ada WhatsApp masuk. Dia malah langsung masuk ke sini nih. Tapi dikirim Thomas, oke mas, iya. Yeah. Instagram juga masuk. Nah nanti dulu. Oke, aku nggak mau ngaktifin notifikasi tentang tidur. Next. Send your recent training data to your new device. Aku nggak usah, no dulu. Layarnya tuh gampang minyakan ya. Oke, lalu sing now. Clear dulu. Skip aja karena belum ada datanya di sini. Oke, Garmin Connect Mobile Setup complete. Next. Next. Next, finish. Dan tada, congratulations on your new Forerunner 945. Okay, not now. Okay. Nah, ini udah kedetek. Jadi selesai. Gampang banget kan teman-teman? Gampang banget. Oke, itulah caranya pairing Garmin Forerunner 945 ke smartphone Anda. Silahkan kalau ada yang nggak jelas atau ada pertanyaan lainnya, langsung tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di lain video, tetap sehat, tetap semangat. Matur suwun teman-teman.
to the channel. To the channel. Bye bye. That is